Mas Gibran bikin solo semakin mengkeliat dan siap menyanyi Jogja dan Semarang. Kota Solo sedang terus berbenah. Itu yang saya tangkap dari perkembangan kota yang kini dipimpin oleh Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Pak Jokowi dan Ibu Iryana itu. Targetnya gak main-main, karena ingin mengejar Yogyakarta dan Semarang sebagai daerah yang selama ini rutin dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Niat itulah yang membuat Kota Solo menggeliat dengan menggelar berbagai macam acara dengan konsep yang baru dan kontekstual tentunya, hingga menyulap kawasan wisata lama menjadi brand new, seperti hadirnya Solo Safari sebagai sarana rekreasi terbaru yang menarik banyak wisatawan untuk menyerbu, meski tampak masih perlu perbaikan di sana-sini. Ketika berbicara di hadapan para warga Solo pada rangkaian acara Imlek 2023, Gibran dengan senyum puas mengabarkan fakta bahwa pada momen Imlek 2023 ini, kehadiran wisatawan yang terbilang penasaran menikmati suasana Imlek di Solo, bahkan disebut sudah mulai menggeser kehadiran wisatawan di Yogyakarta. Meski kita tahu bahwa tradisi acara Imlek di Yogyakarta juga masih mengundang minat masyarakat, tapi pada Imlek 2023 ini mulai mendapatkan saingan berat. Okupansi hotel-hotel di Solo juga melonjak drastis sejak Gibran membenahi kotanya dan membuat deal-deal menarik dengan para pelaku usaha perhotelan agar semakin banyak minat wisatawan agar datang, menginap, plesir, dan jajan di Kota Solo. Hadirnya KRL rute Jogja-Solo juga semakin mempermudah akses para wisatawan untuk datang, bahkan sekedar untuk short trip ketika weekend bersama dengan teman, relasi, dan juga keluarga. Sekarang sudah jauh lebih mudah. Ibarat kata, mau sarapan di Jogja, makan siang di Solo, terus dinner di Jogja lagi sekarang bisa banget dilakukan oleh siapa saja. Jadi Gubernur DIY dan seluruh pemangku kebijakan publik di Provinsi DIY memang kudu waspada kalau nggak mau minat wisatawan Jogja beralih ke Solo. Meski Solo nggak punya pantai dan Malioboro, tapi kreativitas Gibran dengan program-program visioner dan milenialnya akan siap menghadirkan banyak kejutan yang bisa bikin Solo menjadi saingan para DIY dan Semarang. Semakin menarik saja mencermati geliat Kota Solo dengan hadirnya pemimpin muda yang visioner, kreatif, berani, dan asyik kayak Mas Gibran ini. Waspadalah daerah-daerah yang dipimpin oleh gubernur hingga wali kota atau bupati yang sudah berumur. Karena sedikit saja kalian lengah, besok pagi mungkin kunjungan wisatawan sudah beralih ke Solo dalam kejapan mata. Begitulah kura-kura.